Selamat pagi Sobat AAT, dimanapun Anda berada. Pemirsa setia, kembali ke channel YouTube Advokat Amin Trust. Penangkapan tersangka pelaku pengedar narkoba, dan kita berhasil dari penangkapan pelaku pengedar narkoba tersebut telah melakukan penyitaan kurang lebih 6,5 kg sabu yang ada. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, peristiwa ini berlangsung pengungkapan pada hari Kamis subuh. Sengaja kami melakukan kegiatan operasi subuh guna mengungkap jaringan lapas yang saat ini masih ikut menggerakkan daripada peredaran narkoba yang ada di Kota Palembang. Kita berhasil melakukan pengungkapan penangkapan sabu seberat 6,5 atau 6,5 kg setelah kita melakukan operasi subuh pada 4 TKP. Semuanya ada dalam satu lorong yang ada di daerah lorong Celatah yang ada di Kelurahan Tangga Butuh, Kecamatan Gandus, yang notabene diduga dalam satu lorong tersebut terhuni beberapa oknum masyarakat yang memiliki profesi yang sama sebagai pengedar narkoba. Dari TKP pertama yang ada di daerah lorong Celatah, kita berhasil mengamankan kurang lebih 1 kg sabu. Kemudian pada TKP kedua setelah kita kembangkan, kita berhasil mengamankan dan menyita kurang lebih 0,5 kg sabu. Pada TKP ketiga, kita telah mengamankan kurang lebih 5 kg sabu. Ini TKP keempat juga sama, kurang lebih kita telah mengembangkan hasil kejahatan berupa uang penjualan sabu yang ada. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, kita juga melakukan penyitaan beberapa handphone, kurang lebih ada 8 sabu yang ada. Ini sudah dalam bentuk paket-paket yang sudah siap dijual. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, kami juga melakukan penyitaan buku tabungan. Pemirsa setia yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, lonceng, komen, dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.